100-100 personel gabungan TNI Tirta Polri mentangkeun bandera anu panjangna 3 km di lelebek jalur Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang. Eta ketak teh dilakonan di Naraga Mieling Poean Kamerdekaan anu ka-73 Republik Indonesia Tirta Refleksi Sumanget Asian Games 2018. Aparat gabungan anu ngawengku Kodim 061 Sumedang, Yonif 301 Prabu Kian Santang, Tirta Polres Sumedang mentangkeun sangsa kamera putih anu panjangna 3 km di jalur Jalan Cadas Pangeran Sumedang. Bari dikomando ku Bupati Sumedang dan Dim Tirta Kapolres, 700 polisi katu tentara sarendek saigal mentangkeun bandera merah putih di sapanjang eta jalan anu boga sajarah. Eta kegiatan masangkeun bendera anu dicendekeun pang panjang natur kakarakiwari dilakonan di Cadas Pangeran teh di Nararaga ngareuhareuh milangkala kamardekaan RI ka-73 turta ngagedurkeun sumanget nasionalisme mangsa mapag Asian Games. Rekan-rekan dari Polri, dari TNI, dan tentunya seluruh masyarakat, kita bersama-sama untuk membuat suatu semangat ya, semangat bersama kita pada memperingati hari 17 khusus hari kemerdekaan kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk keikhlasan kita, kepedulian kita dalam perjuangan. Mampur Polri ya. Kita kerahkan untuk membentangkan bendera ini. Jadi ya. Memang seperti disampaikan Pak Bupati tadi bahwa ada unsur historis, sejarah yang sangat kental untuk perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia di Cadas Pangeran ini, sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa ya wajib menghargai itu. Wujud kita menghargai jasa para pahlawan ya kita membentangkan merah putih sepanjang 3 km di ruas jalan Cadas Pangeran. Eta bendera anu ngembat sepanjang 3 km teh dibengket dina pager aling-aling jalan Cadas Pangeran. Diki Guntara, Bandung TV.